Pernah tak dengar orang kata, eh, seimbang lah dunia dengan akhirat, seimbang lah dunia dengan akhirat. Yang cakap seimbang dunia dengan akhirat tu, kau tahu tak? Tak seimbang pun apa yang Allah suruh kita buat dengan apa dunia yang dia dah bagi kat kita. Solat satu hari 5 kali, satu waktu 5 minit je solat. Kali 5 baru 25 minit. Selebihnya 23 jam 45 minit. Korang buat apa? Korang habiskan masa dengan dunia. Itu pun tak solat. Allahu Akbar. Nabi sahabat-sahabat korbankan isteri diorang janda, anak-anak diorang jadi yatim piatu untuk kita dapat agama hari ni. Tapi korang buat apa? Solat pun tak nak. Allahu Akbar. Semoga Allah ampunkanlah dosa kita ni, orang-orang yang lalai dalam melakukan ibadah yang telah pun Allah berikan kepada kita. Guys, kejayaan hanya ada dalam agama. Apa itu agama? Taat dengan perintah Allah, mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW.